itu melalui Fernando Forestieri. Jadi apakah situasi itu akan berulang di sini? Masih lagi tanpa jaringan. Backson kali ini melarikan bola dengan baik. Backson, oh, ada tackle yang namun diberikan advantage. Arif, gol! Arif Rahimat membuka jaringan di Stadium Sultan Ibrahim ini. Namun kita perhatikan bagaimana ianya bermula daripada Backson da Silva dan juga tindakan yang bijak daripada pengadil yang berikan advantage sebenarnya yang membantu Arif Aiman untuk mendapatkan peluang itu dan dia menyudahkannya dengan sempurna. Kita perhatikan tackle yang jelas boleh menghadirkan free kick, namun pengadil Fusir Muhammad Saleh memberikan advantage kerana ketika itu memang kedudukan bola memihak kepada JDT daripada tolakan yang dilakukan oleh Leandro Velasquez. Kali ini on target yang cukup padu dilakukan oleh Arif Aiman untuk menewaskan penjaga gol kebangsaan Ahmad Syihan. Jadi 1-0. Sedikit di depan peluang lagi.